Apa manek sing nyuting jenenge Mas Devan kaya ngeten iki. Iki nembe anu niki, nembe tunangan. Nembe tunangan kala wingi. Dereng kawin. Oh, berarti ora. Dereng nikah, dereng kawin nggih. Alhamdulillah sehat barokah. Wis pokoke urip di tengah pandemi koyok ngeten iki siji ayo diteleki seger waras dhisik. Delon Pak Wahyu niki gawantenge koyok ngeten iki. Ya kan. Wis pokoke wis gak mikir macem-macem, sing penting awak seger waras, bojo nurut, anak soleh solihah niku wis luar biasa. Pun jaman sak mangkin iki wis ayo seger waras dhisik. Nek wis seger waras insyaallah liyane niku melu. Muga-muga barokah. Apa manek sing nyuting jenenge Mas Devan kaya ngeten iki. Iki nembe anu niki, nembe tunangan. Nembe tunangan kala wingi. Dereng nikah. Dereng kawin. Oh, berarti ora. Dereng nikah, dereng kawin nggih. Belum jadi orang yang bahagia. Jadi alhamdulillah pengine niku ngedit napa jenenge niku napa ngedit Mukmin TV sampai jam setengah kali dalu. Isuke niku mbok ketika isuke niku lamaran. Muga-muga lamaran niki dadi barokah. Amin. Ditungakno Mas Devan kali calon bojo kula dongaaken mugi-mugi angsal jejodohan donya akhirat. Lain jenis ya. Nggih. Yo lain jenis ring ngawur rae kon niku. Yo muga-muga barokah. Allahumma shalli ala Muhammad. Pun. Sing nomor loro aja lali tanggal 12 Juli Cak Umar. Niki ngaji sugih ten Purwodadi. Wis daftarkan segera. Niki sudah mencapai 6 bis mali ya Umar. 6. Wis nampis, monggo derek-derek nek tumut wis monggo kali halal bialal silaturahim wis podo kangen kabeh mari di lockdown. Nek wis mari di lockdown wis ngumpul muga-muga barokah silaturahim benjing tanggal kali 12 Juli insyaallah dadi seger waras sehat. Tapi ngaji ini protokoler Cak Umar. Protokoler kesehatan. Nggih. Siji pakai masker. Nomor loro pakai cerobong Cak Umar. Cerobong ngeten iki. Fisil. Iya, fisil. Oh, jenenge fisil ya, cerobong. Niki cerobong niki ana tulisane ngaji sugih mukmin mandiri. Lah, mboten semerep dalem niki. Wong sing kabeh niku sing ngatur iki ya panitia ngaji sugih. Muga-muga barokah kabeh. Nomor 3 didongakno muga-muga almarhum Bapak Haji Arifin, Bapak Haji Anton, keluarga besar Ibu Hajawati. Niki sing dongakno kata Bu Hajawati niki melbu napa jenenge kamera Mukmin TV. Masya Allah niki diwaca sak donya niki. Muga-muga barokah. Didongakno muga-muga almarhumah keluarga besar Ibu Hajawati, keluarga besar kru Radio El Victor dan keluarga besar apa namanya Mukmin Mandiri, ya kan, yang keluarganya sudah meninggalkan kita semua, termasuk para pendengar Radio El Victor yang keluarganya sudah meninggalkan kita semua, ditungakno muga-muga dosane disepuro kalian Allah, amale diterima kali Gusti Allah dan diberikan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Cak Umar. Kanjeng Nabi niku nate didugeni para sahabat. Salah sijine niku wonten sahabat sing sugine mboten karuan. Dunyane saarat-arat. Sanes. Makal bin Yasar. Makal bin Yasar niku subhanallah madep ten Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi, kula niki pengin
derajate anak kula niki panjenengan angkat. Diulang malih ping telu. Kanjeng Nabi kula niki Makul bin Yasar, sahabate panjenengan saat duka, saat perang, kula niki mengikuti panjenengan. Kula nyuwun didongakno ten Gusti Allah lewat panjenengan. Ngalap barokahe Kanjeng Nabi. Kula niki nggada anak supaya derajate anak kula niki diangkat kali Gusti Allah. Masya Allah. Nabi niku saat diwaduli kali Makul bin Yasar, Kanjeng Nabi niku ngangkat tangane kaya ngeten Cak Umar. Diangkat ngeten iki. Mantun ngoten niku merem 2 detik. Lho niki temen iki hadise wonten. Niki sampean tingali hadise Kanjeng Nabi niku mekaten. Alaikum bikasratis sujud. Niki diulang ping telu. Alaikum bikasratis sujud. Alaikum bikasratis sujud. Niku Kanjeng Nabi niku tangane ngangkat kaya ngeten. Ping telu. Alaikum bikasratis sujud. Fa innaka la tasjudu lillahi sajadatan illa rafa'ahallahu darajatan. Lha niki lho jago. Kanjeng Nabi niku setiap menungso niku sujud. Sekali sujud, kula ulang malih. Setiap manusia yang satu kali sujud, sekali sujud, illa rafa'ahullahu darajatan. Allah niku ngangkat derajat ta. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa hatta 'alaiha biha khati'atan. Niku diulang ping telu. Allahumma shalli ala Muhammad. Dosane niku diangkat, dihapus kali Gusti Allah. Makul bin Yasar niku begitu Kanjeng Nabi dawu mengkaten Cak Umar, langsung sujud ten sikile Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa makna dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada dua hal yang kita petik Cak Umar. Siji, wong nek akeh syukure ten Gusti Allah melalui sujud, jenenge wong nek akeh sujud tidak akan mungkin dalam diri manusia itu muncul kesombongan. Makane wong sing sombong-sombong gak tahu sujud Cak Umar. Wong sing melete-melete niku gak tahu sujud Cak Umar. Wong sing biasane gregetno atine wong iku biasane gak tahu sujud. Makane wong nek sujud Cak Umar itu bagian dari bentuk manusia itu rendah di hadapan siapapun. Apa maneh di hadapan Gusti Allah. Nek sujud itu bahwa kita rendah. Apapun yang diberikan Allah itu titipan. Nek wis titipane Gusti Allah, gak akan mungkin manusia itu sombong. Tetapi manusia itu ketika sujud, sujud itulah yang membuat diri manusia itu akan rendah di hadapan Allah. Gak ono sombongnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Contohnya Fir'aun. Fir'aun itu gak pernah sujud blas. Jenenge Fir'aun itu raja sing paling sombong sak dunya ya. Sujudan pun dia mbai Tuhan. Lah iya. Apa maneh dhek iku wis mengaku Tuhan. Dikengken sujud kali sinten niku? Nabi Musa nggih ya. Dikongkon sujud ten Gusti Allah, gak gelem dhek sujud. Malah dia mengatakan saya ini Tuhan. Lho, lak wis gegregetno kaya ngoten niku. Akhire napa? Gusti Allah niku menghukum jenenge Firaun Cak Umar. Mati mengenaskan Cak Umar. Wong nek mati mengenaskan niku gak enak Cak Umar. Mati yo gak mati, urip yo gak urip. Wis pokoke gak enak Cak Umar. Dalam usia akhirnya, akhir usianya, masya Allah, su'ul khatimah.
sampai ten Quran niku dingi abadikan jenenge Fir'aun niku sampai sekarang jenazahnya itu ndak rusak ya. Utuh sendakep ketok matane niku merengut motonya itu motone niku Cak Umar sampean delok motone niku menakutkan. Kemudian raut mukanya itu cemberut. Itu artinya apa? Ada bentuk penyesalan yang ada dalam diri Fir'aun. Ayo, hari ini ya kita semuanya memohon kepada Allah. Ya Allah, berikan kami kekuatan untuk senantiasa sujud di hadapan-Mu ya Allah. Illa rafa'ahallahu biha darajatan. Allah itu mengangkat derajat manusia itu. Mangkane nek bengi mari tahajud nggih sampean napa jenenge niku sujud. Ndonga nang nggone Gusti Allah, ya Allah. Kula niki sampun sujud ten panjenengan. Mantun ngoten njaluk ya Allah, mugi-mugi anak kula niki sampean paringi anak sing soleh salihah. Kula niki Cak Umar belajar. Mantun sembahyang kula senantiasa kula sujud. Njaluke kula gak aneh-aneh Cak Umar. Yo gak njaluk bojo ayu, enggak. Yo gak njaluk napa jenenge pangkat derajat mboten. Kula niki mung sujud ngikuti hadise Kanjeng Nabi, mung kula jaluk ya Allah, kula niki syukur ten panjenengan ya Allah. Muga-muga kula niki dadi wong sing ahli syukur. Nomor loro, ya Allah, kula niki sampun panjenengan paringi urip sehat, urip tambah barokah. Wis kula syukur ten panjenengan lewat jidat kula niki ten saatas sajadah. Wis muga-muga niki dadi amalan kula Cak Umar. Napa malih hadise Kanjeng Nabi niki Sahih Bukhari. Wis riwayate niku Sahih hadise muttafaqun alaih. Muga-muga niki dipedhomani kula kali panjenengan sedaya. Hikmahe kenapa manusia itu diminta sujud kepada Allah adalah bahwa kalau manusia itu sudah sujud di hadapan Allah, Cak Umar, ruang rizki itu akan dibuka oleh Allah. Dan ini loh Cak Umar. Makanya kunci ini ngaji sugih ini wonten Cak Umar. Ini kepingin rezeki ini ku dibuka kali Gusti Allah. Abu-abar rizki. Ini Cak Umar. Kedha kata sujud. Ini menungso ini ku sujudnya kata. Pintu rezeki ini ku dibuka blak kali Gusti Allah. Ini wis dibuka blak kali Gusti Allah. Ya Allah. Wis mboten usah wedi. Menungso niku mboten usah wedi enggak mangan. Pasti dikei kali Gusti Allah. Oh gak usah wedi anake besok dadi apa. Derajate niku disukani kali Gusti Allah. Panjenengan mboten kuatir benjing niku angsal napa mboten usah kuatir. Panjenengan niku bakal dipanci uripe rezekine kali Gusti Allah. Allahumma shalli ala. Itulah dua hal yang Cak Umar. Yang kenapa Makol bin Yasar itu selalu sujud? Ternyata Rasulullah juga mengajari sahabat-sahabatnya untuk sujud, dan kita sebagai umat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga harus sujud. Karena apa? Sujud ini membuat hidup kita ini bermarwah. Tidak hanya di hadapan manusia, tapi juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pun mugi-mugi pengaosan iki dadi dalane oleh barokah. Dari Ibu Dewi di Krian Yai mau tanya ini, selama ini tempat saya untuk melaksanakan sholat itu di bawahnya sapi tank. Bawahnya sapi tank dan menghadap ke WC, apakah boleh? Ya gak apa-apa kok ono nggon maning. Kok ono nggon maning ya gak apa-apa Cak Umar. Yang penting suci. Nek suci itu pasti bersih. Nek bersih belum tentu suci. Wis sampean yakini suci mawon mengko ana nggone maning. Tapi nek ana nggone maning ya sampean ngali. Wong ngarani sujud iku ya di tempat yang layak dan terhormat. Wong jenengi sujud niku nggih di tempat-tempat yang baik. Kenapa? Karena kita sujud di hadapan Allah. Tempat kita juga harus bagus, juga harus bersih, kemudian, suci. Kemudian dari Dedi di Sidoarjo ya ini. Saya ini usianya 45 tahun ya ini.
tapi belum mendapatkan jodoh. Apa yang harus saya lakukan? Wis sampean nok pondok, mungkin tak ruwat. Kemis malam Jumat jam 6 sampai jam 9 wis sampean dugi pondok, bismillah muga-muga panjenengan barokane silaturahim angsal jodoh. Pun mugi-mugi barokah. Wonten telepon, saya coba angkat. Assalamualaikum. Nggih, dengan? Nggih. Sami mawon. Kula niki nek enggak ijazah ten jamaah kula niku nggih, enggak jauh beda dari yang jenengan baca. Nek kepengin uripe tambah barokah rezekine lancar ya maca selawat Nabi. Ya Rahman ya Rahim ya Fattah ya Razzaq. Niku sampean lakoni. Sojok pernah putus asa dalam berwirid kepada Allah. Wis sampean lakoni dengan ketulusan hati, ikhlas, istiqomah. Nek panjenengan ikhlas istiqomah pun yakini bahwa Allah itu akan mengkayakan jenengan. Amin. Sing penting masih gak nyekel duit yo atine sugih. Sugih. Apa maneh atine sugih duwite yo akeh alhamdulillah. Wis dituruti ae. Wis dilakoni mawon muga-muga barokah. Dari Bu Tutik atau Tutik saja. Nggih. Di Jombang ya. Nggih. Nderek ngaji sangune turu. Saya sudah rumah tangga 3 tahun ya. Nggih. Tapi belum dikaruniai ngomongan. Nggih. Apakah ada amalan khusus? Pun sampean dugi ten pondok. Setiap Kamis malam Jumat jam 6 sampai jam 10. Sukanino. Wis mangke disebul. Disebul insyaallah. Insyaallah min aunillah kape niku kan ikhtiar riyadho. Nek wis riyadho niku nggih semeleh. Semeleh pasrah njaluk nok Gusti Allah muga-muga diparingi keturunan. Nek katigai keturunan itu yang terbaik. Nggih, Gusti Allah niku ngekei panjenengan itu bukan yang terjelek. Anggaplah bahwa itu yang terbaik. Ada sesuatu yang hebat di balik itu. Oh, ini ku sampean yakini. Tapi sampean jangan pernah putus asa. Ikhtiar batiniahnya. Nggih, sampean marani para kiai, para ulama ya njaluk wiritan, muga-muga dibaringi momongan. Wis ngoten mawon. Urip niku simpel ngoten mawon dan diyakini. Nek gak yakin wis gak usah budal. Nggih, monggo silakan yang lain. 8419393. Saya akan coba ke hamba Allah yang ada di Kutisari ya. Nggih. Mau tanya, kalau laki-laki mimpi basah, itu kan harus mandi besar nih. Gye. Pasti ya, ya. Pasti. Kalau wanita atau perempuan, apakah juga harus? Iya, iya. Jenenge wong wedok niku nek ngimpi besar aku yo gak eru ya. Iya, iya. Pokoke nek wayahe ngimpi ngrasakno enak. Lah, terus marang ngono metu ya wis marang ngono ya adus. Nggih. Wis gak usah ate aneh-aneh. Wis kaya Cak Umar ngimpi basa adus. Ana wong wedok ngimpi basa ya adus. Wis ngono wae. Wis adus, adus gedhe Cak Umar. Adus mandi jinabat. Nah, mandi jinabat iku aja lali niate dhisik. Aja krocak-krocok ngoten mawon. Jadi banyu niku pun berbarengan saat niat. Ngeten iki. Nah, wae itu usal jinabatil akbar lillahi taala. Ngoten tapi di bali ya Allah kula niat adus gedhe lillahi taala pior bareng. Lho ngono lho Cak Umar. Niku syariate kaya ngono. Kuping diurek-urek ngono ya wis gak usah. Sing penting apa harus berwudu ya? Ya wis ya nek wudu ya adus dhisik to. Adus dhisik mari adus terus wudu. Mari wudu sembahyang. Oh Buti ini di Sidoarjo ya. Nggih. Bukti ini di Sidoarjo, wiritan apa, doa apa kalau digoda anak menghabiskan uang. Cobaan saya mulai bujang sampai punya cucu diuji oleh Allah terus. Terus bukti ini sampean Fatihah ya anak ini. Bendino sampean Fatihah. Bontak, kulo nggih ngelakoni, kuwabeh nggih ngelakoni Kanjeng Nabi niku lho, gak pernah berhenti. Jenenge Hasan Husain niku difatihahi kali Kanjeng. Allahumma sholli ala Muhammad. Padahal niku Hasan Husain niku cucuke Kanjeng Nabi.
Nah, Fatihah itulah yang membuat derajat itu diangkat kali Gusti Allah. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nomor loro. Sampean donga mekaten. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Lha niku sampean dongani. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Ya Allah sampean paringi berkah bojo kula niki Gusti. Anak turun kula Gusti. Qurrata a'yun yang membuat hati mata saya itu tersenyum. Masya Allah. Waja'alna lil muttaqina imama. Yang semua itu manut sama saya. Sebagai imam. Lo ngoten lo Cak Umar. Niku sampean woco. Bentino mari sembahyang. Supaya anak turun itu ditetapkan dadi wong sing muttaqin Cak Umar. Nek muttaqin niku enggak mbleset ya Umar. Nek wong muttaqin niku pasti patuh. Muttaqin niku pasti anake gak mursal ya Umar. Niku wis ditulis kali Gusti Allah. Insyaallah dikabulkan kabeh. Anda nelpon, saya akan coba jawab pada penelpon. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi. Nggih. Setunggal panjenengan ten pondok setiap Kamis malam Jumat. Nggih jam 6 sampai jam 9. Niki kedah jenengan kula raupi wajane. Banyune nggih kula sebul, Kak Pemiku min aunillah. Kewadang wong niku nggih Cak Umar. Digodho mbek anak. Mari anak selesai bojo. Masya Allah. Mari bojo selesai dulur. Mari dulur selesai tonggo. Mari tonggo selesai konco. Manusia hidup itu Cak Umar. Wis kabeh niku diuji digodho kali Gusti Allah. Ya susah iya pasti. Sing gak susah niku sing gak pernah diuji niku situk Cak Umar. Wong gendeng Cak Umar. Wong gendeng iki gak diuji mek Gusti Allah. Sepanjang sampean urip niku diuji kali Gusti Allah. Lah carane kaya napa? Ujian itu berlalu ya di Fatihah pun lali kula sampeaken awal tadi. Nomor loro. Sampean perlu diruat. Nomor telu. Wis kabeh ujian niku wis sampean terima. Wong kabeh niku diuji. Dari Ibu Bulis di Pasrepan ya. Pasrepan ini Pasuruan. Pasuruan. Untuk tanggal 12 ngaji suge di Kebon Raya Perudati. Kalau saya berangkat sendiri dari rumah bagaimana? Sampean koordinasi. Sampean koordinasi kali panitia. Panitia. Engko mlebune ben dicatheti. Oh, ngoten nggih. Nek wis ngoten kan terkoordinasi. Sebab koordinasi sebelum ke sana koordinasi dulu ke panitia pun mugi-mugi barokah karena mengikuti protokoler kesehatan mungkin didata semuanya mengikuti prosedur kesehatan wis muga-muga sihah wal afiah kabeh. Nah, ini dari Bu Tini di Sidoarjo mohon diulang doa tadi karena direkam nih ya. Nggih. Robbana wa hablana. Wis engko sampean delok nang ngene YouTube Mukmin Mandiri. Mungkin dirancang kali kru supaya barokah. Amin. Niki ana Mas Devan niki guyang-guyu ojo kuwatir. Subscribe Mukmin TV. Ya, semoga-moga barokah. Pak Irul di Tawang Sari Mantuk. Nggih. Mau tanya gimana hukumnya ziarah ke wali Allah? Dan seberapa besar pahalanya? Sampean ten wali ini Gusti Allah niki gede ganjarane. Siji sampean nek ndonga ten para wali sing sampun sedo niku dongane digawa langsung kali wali niku madhep ten ngersane Gusti Allah. Niku wis kok kuwatir. Sampean wis gak usah kuwatir. Dongane para wali niku masyaallah makbulah laisa bihijab.
mangkane panjenengan nek takziah Wali Songo ya ojo lali ndonga, ojo rekreasi niate. Wis niate ngalap barokah muga-muga anak turun iki diparingi tambah barokah uripe. Pun mugi-mugi barokah. Nggih, dari Pak Kolik. Pak Kolik di mana ini? Tanya bagaimana mengamalkan sholawat nariyah niku ya. Maksudnya mungkin pahalanya. Pahalane sampean maca sholawat uripe niku jare Gusti Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wong sing maca shalawat jarine Gusti Allah, sallimu taslima, uripe niku dislametaken. Dadi ganjarane uripe sampeyan tambah selamat. Nek situasi pandemi koyok ngeten sampeyan maca shalawat, insyaallah diparingi siha wal afiyah. Qur'ane pun jelas mahli ja Umar. Yeah. Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Muhtadun niku kula tafsiri diparingi petunjuk, petunjuke napa? Sehat. Petunjuke napa? Selamat. Lah wis niku sampeyan yakini wong niku Qur'an. Kula niki nggih yakini Qur'an. Apa mana situasi pandemi kaya ngeten iki maca selawat mawon sing kathah wis sehat wal afiah siha wal afiah pun barokah kabeh uripe. Allahumma shalli ala Muhammad. Oma di Sidoarjo yai nggih mau tanya apa bedanya Isra Mi'raj dengan Maulid Nabi? Yo siji, nek Maulid niku kelahirane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku dirayakan kelahirannya. Mangkane wong procot lahir niku nggih kita dipancai ya Umar. Dipancai, diwacakno selawatan. Insyaallah hari iki bakal selamat, selamat dunia, selamat akhirat. Nek jenenge Isra Mi'raj, Kanjeng Nabi niku diberangkatkan mulai dari Masjidil Haram sampai ke Palestina, kemudian menuju ke langit ketujuh. Lalu kembali Sidratul Muntaha kembali ke dunia lagi. Niku nek logika akal wis gak iso masuk. Tapi karena ini Quran ya percaya nek Kanjeng Nabi niku rekreasinya Sidratul Muntaha. Langit ketujuh. Makanya langit niku lapisane ana 7 no. Iya. Pun mugi-mugi barokah. Dari Gobang di Wonokromo ya. Wonokromo Kampuntu. Saya mau tanya doa apa agar ibu saya merestui saya sama calon saya. Usia saya sudah 35 ya. Bon, sampai nonton pondok. Setiap Kemis malam Jumat jam 6 mungkin kulo sukani wiritan. Lalu tak usap no rambut apa banyu-banyu nih. Sampai ombe. Bon, insya Allah mak sampean, ibu sampean, bapak sampean luluh. Pondok Pesantren Mukmin Mandiri, Graha Tirta Bogenvil nomor 69 Waru Sidoarjo. Pak Sariman Dirungkut bertanya, sholat tahajud itu bisakah saya lakukan setelah sholat isya? Yo kaiso. Qur'ane sampun dawuh mekaten, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Sepertiga malam ya. Sepertiga malam. Wis niku sampean lakoni. Aja sakarepe dhewe wong sembahyang. Donga muga-muga di tengah pandemi niki kula kepanjenengan sedaya diparingi sihawal afiah. Al-Fatihah. Allahumma barik lana fi umurina wa rizqina wa ahlina wa auladina wa azwajina kama barakta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi bil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.